Oke, selamat siang Bunda Rahayu. Iya, siang. Bunda, gimana melihat rumah tangganya Arhan dan Jija yang saat ini dikabarkan mungkin lagi ada dugaan kurang enak di dalam rumah tangganya. Menurut Bunda, terawang seperti apa rumah tangganya si Jija dan Arhan? Kalau menurut terawangan Bunda, itu memang ada keributannya, keributan rumah tangga mereka. Tapi kabarnya mereka juga bakal mendapati, dan kedepannya mereka bahagia-bahagia ya. Tidak ada masalah. Walaupun sekarang lagi diributkan masalah yang tidak enak, dikategorikan selingkuh. Tapi mereka adem aja, tenang-tenang aja gitu. Oke Bunda, apa yang menyebabkan mereka bisa tenang-tenang saja? Sedangkan kan di luaran banyak diduga videonya si Jija nih keluar, video syur. Itu diduga videonya Jija itu keluar. Gimana menurut Bunda melihat ada keluar video itu? Kalau itu kan baru praduga ya, belum kenyataan. Kecuali sudah kenyataan, baru bisa kita bakar rumah tangga mereka akan hancur gitu. Jadi kalau praduga nggak bersalah, janganlah berlebihan mengatain orang. Itu menurut terawangan Bunda. Jadi boleh kita bongkar menurut penerawangan Bunda, rumah tangga Arhan dan Jija kedepannya seperti apa lewat kartu? Bisa, kalau Bunda menurut terawangan Bunda, nggak usah dari kartu, dari nama aja Bunda udah tahu. Mereka kedepannya biasa-biasa aja dan semakin cinta. Tidak ada perceraian, masih ada halangan. Apa yang menyebabkan mereka itu bisa bertahan sekompak itu, dan dengan beredarnya isu yang sangat viral ini, mereka bisa mempertahankan keluarga mereka? Apa kuncinya? Bisa Bunda mengatakan itu? Karena kan kayak ini, kecuali udah ketangkap basah, ketangkap tangan, mereka memang berbuat, itu baru bisa. Kalau ini kan baru praduga. Praduga tidak bersalah. Jadi mereka anteng-anteng aja ya. Itu menurut terawangan Bunda, sesuai dari nama mereka. Oh, jadi bisa dikatakan dengan beredarnya isu ini, hubungan mereka tambah kompak. Ya, tambah cinta lah. Tambah cinta ya. Coba boleh sedikit diterawang oleh kartu Bunda, saya mau lihat, bisa? Bisa. Hubungan Arhan dengan Salsa ke depannya bagaimana kan? Mereka berdua aja kebingungan berita yang begini-begini, ya kan? Itu kan sekedar candaan itu udah sedikit jadi melebar gitu. Dan mereka juga didatangin orang tua untuk nasihatin. Jadi tidak ada masalah sih kalau menurut terawangan Bunda. Berarti tidak ada konflik dalam rumah tangga mereka ya, bisa dikatakan oleh Bunda ya, seperti itu ya. Untuk sempat memanas, kan karena kabar tidak mengenakan. Tapi sekarang adem-adem aja. Memanas, ya benar. Tapi sekarang karena udah diselesaikan dengan baik, mereka adem-adem ngapain. Yang tidak terbukti mereka besar-besarkan gitu kan. Oke. Apa saran Bunda untuk keluarga mereka berdua yang harus dipertahankan? Mungkin yang harus mungkin support dari Bunda Ratu seperti apa? Kalau untuk Arhan dan Jija. Bunda, Arhan sama Jija, kalau tahun ini ya, akhir tahun ini kan banyak cobaan. Cobaan itu masalah rumah tangga agak panas. Jadi
sedikit sabar, karena kalian berdua itu akan ada kesuksesan di depan mata. Dan kalau kesabaran kamu kuat, kamu akan mendapat di tahun ini membeli sebuah rumah mewah. Tolong kesabarannya ditingkatkan, itu bukan minder.